Oh iya, tepuk. Apa yang lu paling ingat sama almarhum sih? Kita kan seharian kerja tuh, nah paling serunya itu pada saat malam. Nah kalau malam itu pasti kita bakal sharing-sharing tentang usaha gimana sih usaha kita seharian ini. Terus besok kita apa sih yang harus kita lakuin? Dan itu obrolan itu bisa sampai sekitar jam 2, jam 3. Kayak gitu terus setiap hari. Jadi benar-benar tuh kita apa positif ya? Positif terus setiap hari. Enggak ada bilang pertengkaran. Terus memang kebanyakan bercanda. Bercanda mulu pokoknya. Jadi kita tuh kayak ketawa ketawa terus setiap hari. Terus memang almarhumah konyol kan anak. Ngebanyol banget. Ke karyawan juga ampe senang banget sama dia. Dan gue ingat banget ini, gue taunya ini nggak bakalan bisa gue lupain. Gue taunya waktu itu karyawan sempat ngomong sama gue ini setelah almarhum meninggal. Jadi dulu kan karyawan gue itu kalau ada, gue pernah bikin ini apa, kalau misalkan ada yang nggak masuk, yang bikin kesalahan itu nggak tanpa izin, itu bakal gue potong gajinya. Iya. Nah gue bilang kayak, dan ada beberapa anak-anak karyawan yang kayak gitu. Nah akhirnya gue potong nih gajinya. Ternyata tau gak lo, si almarhumah itu kalau gue udah briefing terima gaji nih anak-anak, setelah itu dia ketemu sama anak yang dipotong gajinya. Eh kamu jangan bilang sama Kainsan ya, ini uang kamu yang dipotong, saya kasih, tapi jangan ngomong sama Kainsan. Nah, gue diceritain itu setelah dia meninggal loh. Saking maksudnya, ih dia nggak tegaan banget gitu loh. Padahal itu sebenarnya gue bikin kayak gitu maksudnya biar karyawan itu apa ya, disiplin gitu, profesional ya, lah. Nggak seenaknya maksudnya nggak masuk tanpa izin kayak gitu. Dan dia tuh ini nutupin. Dan gue taunya itu ternyata pas almarhum meninggal itu, makanya gue bilang wah Allah baik banget ya. Iya, ini gue masih bisa nggak sih gue dapet perempuan yang kayak gini gitu. Nah itu dia, kayaknya udah perfect banget gitu. Selama gue 2 tahun lebih sama dia tuh benar-benar nggak pernah gue yang kayak berantem, kayak yang gue kan sering nemuin temen yang sampai pisah lah, sampai berantem tiap hari lah, sampai ini itu gue benar-benar harmonis banget. Kalau dibilang harmonis, harmonis banget gue. Dan almarhumah itu gue bingung, kalaupun dia marah ya, gue tuh bawaannya kayak pengen ketawa gitu. Karena marahnya itu gimana sih, mungkin karena dia orang Sunda, orang Bandung, jadi lembut dia. Ini jadi dia marah ya biasa aja gue, biasa gitu. Jadi gue mau, biasanya kan kalau pasangan kita marah dia ngomong apa, kita kebawa emosi kan. Tapi ini benar-benar enggak, sesuai pengalaman ya, sebelum-sebelumnya. Biasa aja. Jadi itu yang bikin gue tuh nggak bisa lupa, sampai mikir ya, gue masih bisa dapet yang kayak gini, seenggaknya sedikit di bawahnya aja dia. Jadi mungkin itu alasan lu sampai sekarang belum nikah kali ya? Ya itu salah satu juga sih, karena ya namanya gue udah punya anak nih, gue lebih harus prepare kehamilannya. Itu jadi gue nggak boleh egois ya. Gue harus benar-benar dapetin yang benar-benar sayang sama anak kecil, benar-benar tulus, jangan yang kayak berpura-pura kan. Kita harus benar-benar benar-benar pilih lah ya, jangan sampai salah pilih, karena gue nggak mau sampai akhirnya ini tuh sedih yang kedua kalinya gitu. Kayak gitu. Itu udah sih. Berapa lama sih lu sendiri single parent? 2 tahun setengah lah kurang lebih. Udah cukup lama, lama ya? Iya, lu udah lumayan lama, udah karatan lah pokoknya. Tapi maksudnya selain mungkin nggak udah istilahnya mungkin terlalu perfect kan pasangan sebelumnya, jadi kayak mungkin kayak untuk cari yang baru kan agak susah mungkin ya. Pasti akan selalu ada perbandingan. Iya pasti akan selalu, tapi gue lebih utamain tuh yang keakilannya. Oh gitu. keakilannya nomor 2 sih ke guanya. Yang penting utamanya keakilannya. Kalau udah ngikut keakilannya pasti udah ngikut ke semuanya. Gue termasuk keluarga pasti, udah pasti kan. Cuman mungkin itu agak berat ya. Tapi harusnya sih tidak ada. Iya harusnya sih, insya Allah sih. Gue sih ya berdoa terus, maksudnya kasih yang terbaik gitu. Intinya yang terbaik buat Akila, buat saya dan keluarga kayak gitu. Tapi maksudnya kalau lu menikah lagi, mungkin orang tua almarhumah ada komen gak sih maksudnya? Iya alhamdulillah, kemarin juga si almarhumah sempet, mamanya almarhumah sempet bilang sih, nak kamu gak nikah gitu. Oh dia udah nanya juga ya? Sempet dia bilang kemarin. Sebenarnya ngomongnya ke mama, omanya Kila yang di Pindrang, dia bilang mama,
belum ketemu jodohnya mah doain aja kayak gitu. Oh, berarti secara sinyal mereka sebenarnya iya, ngerti ya? Sebenarnya udah ngasih ya, mungkin dia udah ngerti juga kan. Iya, terus tahun. Akhirnya juga kasihan kayak gitu. Iya, butuh seorang sosok ibu yang benar-benar tulus sayang sama Kila kayak gitu. Iya, tapi kalau lu belum ngomong, lu cari kayak gimana? Yang kayak gimana sih? Buat siapa tahu nih ada yang nonton nih, terus paps Akila nih. Nah, mungkin udah kejawab kali ya. Oh iya, kejawab yang tadi sempat cerita kan, salah satu karakternya kan salah satu. Oh iya, karakter Elwes seperti apa ya, intinya kan orangnya super baik hati, pokoknya tulus, terutama tulus ke Akilanya kayak gitu. Dan kalau biasanya agak cantik sedikit. Agak cantik sedikit ya, sedih. Ada lah cantik-cantik. Buat penyemangat gue juga. Wow. Pasti ada lah ya. Iya, harus. Seperti contohnya almarhumah benar-benar cantik banget. Apalagi dia keturunan Maroko kan. Iya, iya. Itu udah cantik banget dan terbukti kan dia berkepribadian mulia banget gitu. Udah cantik baik lagi. Baik lagi. Dan pasti ada. Itu sampai gue tuh gimana ya, kayak ngeliatin perempuannya tuh kayak biasa aja. Iya. Sumpah itu, gue gak bohong, itu karena saking istri gue nih, maksudnya pelayanannya juga ke suami tuh benar-benar lahir batinnya tuh maksimal banget. Itu sampai gue ngeliat kayak gue jalan ke Makassar ke mall tuh biasa aja. Iya. Benar-benar gue tuh sayang sama istri gitu. Iya. Padahal dulu playboy ya. Padahal bayar ya kalau waktu masih muda. Oh, iya. Playboy, jangan nakal. Sampai setelah ketika kita udah nikah baru nakal. Justru nakal. Jangan ya. Sampai kayak gitu. Jadi intinya yang buat penonton siapa tuh ada yang cocok sama Paps Akila nih, kebetulan dia lagi nyari jodoh nih. Rumuh banget ya. Nyari jodoh ya? Iya. Apa harus diupload di Instagram sama jangan, TikTok? Janganlah. Oke, tapi terakhir nih. Kan akhirnya lu ke Jakarta nih ya, ke Jakarta lagi. Apa cuman beberapa bulan aja atau gimana? Nah, ya sekarang kan karena ada usaha kan di Makassar. Catering, Monenen Catering. Oh, Monenen Catering. Sekarang Monenen Catering sama produksi hijab. Apa namanya? Sesa Hijab. Oh, itu ada di Shopee. Di Shopee ada namanya Sesa Hijab. Sangat. Buat kalian yang mau beli nih produk dari kami nih. Namanya Sesa Hijab. Terus kan sekarang ini kita ke Jakarta karena alhamdulillah kemarin kita kepanggil sama Mas Baim. Okay. Terus sama Bunda Saskia Sungkar. Okay. Terus ada beberapa sama Nay ya. Sama Nay juga konten kreator YouTube, sama ada beberapa podcast juga. Nah alhamdulillah ini akhirnya juga udah mulai dikenal dan sekarang sih kita coba ini Nakila di sini ya. Untuk ke Jakarta ya? Untuk ke Jakarta. Maksudnya kan ini kesempatan juga nih. Terus dulu kan memang nih si almarhumah ini pengen jadi artis nih. Iya. Cuman mungkin gak kesampaian karena ada beberapa hal lah waktu itu kan. Nah dan gue pernah cerita ke Akilanya memang mama itu dulu pengen jadi artis loh, pengen ini loh. Nah makanya kemarin kan di makamnya mamanya Akila itu dia pamit. Dia bilang, oh mama pernah cerita ya, katanya mama dulu pengen jadi artis ya. Ya mudah-mudahan ya Akila bisa gantiin mama, makanya ini mau ke Jakarta. Mudah-mudahan pertanda lah kayak gitu kan. Nah makanya kita coba support Akila dulu nih support, di sini ya. Makanya kita kan sekarang bikin tim ya, termasuk lu ya timnya. Termasuknya bikin tim, kita coba lihat Akila prospek ke depannya kayak gimana. Kalau misalkan bagus ya kita coba stay di sini. Karena kan Akila juga udah mulai gua masukin sekolah nih. Itu dia yang penting sih. Jadi Akila di sini nggak yang kayak nggak ngapa-ngapain, pendidikan yang nggak kita perhatiin, tapi sekarang akhirnya alhamdulillah udah kita masukin sekolah juga. Masuk BIMBA ya? Iya, di BIMBA. Lagian saya pikir mungkin pendidikan di Jakarta mungkin lebih tanda kutip lebih baik lah daripada baik di daerah. Nah, terus sama ini juga sih yang penting, mungkin di sini kan dia ketemu banyak orang kan. Sosialisasinya dia bisa gitu. Lebih baik lagi ke depannya kan. Sebenarnya akhirnya ini agak-agak pemalu juga nih kalau berketemu. Tapi alhamdulillah sekarang kan karena sering ketemu sama orang akhirnya sosialisasinya udah lumayan bagus. Tapi nggak hanya mamanya kok yang pengen jadi artis saat itu, bapaknya juga. Oh iya,
dulu kan sempet ya kita jadi figuran awal-awal, beneran gue dulu tuh jadi figuran di awal-awalnya, terus naik tingkat itu ya paling kayak dapat satu scene dua scene yeah. Itu udah alhamdulillah banget. Nanti gue masukin videonya. Ada nggak ya? Bener-bener ada beberapa iya yang gue di FTV tuh sama Bang Devries juga kan dipanggil callingan ya, satu scene dua scene alhamdulillah. So obrolan kita kayaknya udah cukup panjang ya, udah sejam kayaknya ya. Kayaknya udah sejam ya. So okay. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, share dan subscribe. Subscribe. Oke. Coba bilang dulu. Dadah. Jangan lupa like. Gimana? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Jangan nonton dulu. Bilang coba dulu. Halo teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe lah. Gitu. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan channel ya. Oke. Okay. Ya, okay. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah main handphone udah susah ya. Assalamualaikum. Zaman sekarang, ini kan HP-nya yang mana, HP almarhum itu ya? Ini nih, ini HP almarhum. Iya, 11 Pro ya. iPhone. Ini nih yang gue beliin dulu. Wah, ini legend ini. Legend banget.